Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrogel probiotik for power. Hydrogel teruji BPOM MD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Guys, jembatan Barelang ini mau ke Pulau Rempang. Ngapain Mbak Merizono? Jalan-jalan lah, siaroh. Jadi itu kalau kita keluar lagi, kita jadi kan? Apa itu? Halo? Mau ziarah kan? Kita mau coba lakukan investigasi. Wah, ada masalah-masalah yang terjadi gitu. Oh gitu, ziarah kalau gue. Ya kita ziarah kan. Terus bagaimana kita harus memperjuangkan dan menjaga tanah ulayat? Siap. Halo Nik. Halo Be. Ya, kita di mana Nik? Kita saat ini ada di Pulau Rempang. Ini kita di sini. Jadi jalan-jalan kita ke sini, alhamdulillah mau apa ini? Kita mencoba mendukung perjuangan teman-teman Yang ada di sini. Yang ada di sini, kita di sini mensupport teman-teman. Agar apa? Agar terus mempertahankan tanah ulayatmu. Iya. Jangan biarkan sejengkal pun tanah itu hilang darimu. Jangan gara-gara rupiah kita kehilangan jati diri. Jaga akar budayamu. Karena apa? Tanah ini bukan cuma milik kita seorang, tapi milik generasi setelah kita. Teruslah berjuang kawan-kawan. Teruslah memperjuangkan dan berdiri teguh pada sebuah nilai-nilai prinsip untuk menjaga tanah ulayatmu. Lawan siapapun yang akan merenggut tanah ulayatmu. Dan hidup hanya sekali kawan. Setelah hidup kita mati. Sebelum kita mati, maka berikanlah hal-hal terbaik bagi generasi setelahmu. Oke, jadi perlu kalian tahu yang buat generasi muda ya. Negara ini terbentuk dulu itu hasil sumbangan dari para raja-raja. Iya. Jadi para raja-raja itu menyerahkan wilayahnya untuk bergabung dengan NKRI. Ya. Nah, sungguh menjadi ironis apabila setelah NKRI berdiri sekian tahun, justru tanah yang dulunya disumbangkan dari kerajaan kepada NKRI digunakan oleh para pejabat-pejabat yang memang kelakuannya bangsat, mau menjual tanah rakyat itu untuk kepentingan asing. Dan ini yang nggak boleh. Kita sebagai orang yang cinta sama NKRI, orang yang menghargai perjuangan leluhur kita dulu di sini demi kemerdekaan, membiarkan hal ini terjadi. Semangat buat rakyat Rempang dan semua rakyat dimanapun daerahnya. Kalian berhak atas tanah kalian. Jangan serahkan sejengkal tanah pun kepada pihak-pihak yang mau mengambil hak kalian dari kalian. Semangat. Semangat. Kita bersama kalian. Ya. Itu yang waktu kemarin rame itu nih jembatannya, lihat ya. Rame.
Yang kemarinnya ya. Gas air mata, pengusiran takar hanya untuk investor penjahatan itu tetap melawan. Iya. Ya Allah. Apa namanya suasananya itu masih kerasa loh, merinding. Bagaimana nih penderitaan rakyat yang diusir dari tanahnya? Nih. Hanya gara-gara regulasi kebijakan-kebijakan pejabat-pejabat jahanam. Yang ingin menyerahkan kedaulatan negara dalam konteks investasi, kan bangsat kayak gitu, melawan kawan. Cuman ya kadang mudah-mudahan rakyatnya sadar. Airnya istimewa. Sungguh indahnya. Ya Allah. Ini rezeki dari Allah, dari Tuhan semesta alam buat kalian. Iya. Tengok deh. Betapa indahnya laut ini kan? Betapa indahnya karun ini. Gila, ini kita mau diusir dari tanah ulayat kita dengan keindahan-keindahan ini. Nah. Tuh. Di bawah itu kalian lihat guys, ada apa ini? Keramba ya. Jadi mau makan pun gampang loh. Nah, tuh. Ada keramba-keramba. Dan ini kita di antara pulau-pulau ya. Di antara pulau-pulau ini. Subhanallah. Gila. Subhanallah. Keren. Lautnya tuh hijau warnanya. Terjun kita. Iya. Ya pikir orang kita mungkin apa. Lebih inilah keindahan-keindahan itu. Subhanallah. Dan pas kita datang ini cuaca sejuk ya, Nik? Sejuk, walaupun sejuk. Tadi di jalan dari sempat hujan. Iya, nih. Sejuk banget. Wow. Wah, begitu indahnya tuh. Subhanallah. Ini hak rakyat Indonesia. Ya. Ini bukan hak pejabat. Khususnya warga Rempang. Ya. Ini hak kalian kawan-kawan. Jangan ragu, jangan takut. Berjuanglah, pertahankan tanah ulayat. Jangan biarkan sejengkal tanah ulayatmu dirampas hanya demi kata-kata investasi jahanam. Karena investasi tidak mengusir rakyat dari tanahnya. Apa bedanya investasi dengan penjajahan? Hari ini dulu leluhur kita melawan kolonialisme, melawan penjajahan. Dan hari ini tugas kita untuk menjaga dan merawat warisan dari leluhur. Perjuanganlah terus kawan-kawan. Siap. Oke guys, kameranya ketutup. Oke guys, sekian laporan kita dulu. Nanti perkembangan data-data yang kita terima nanti akan kita laporkan di channel YouTube Babe Aldo Ajur. So, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh reguler Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaya. Ikuti proses umroh. Hubungi 082311629964. FF2 penghemat bahan bakar. Solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti Fuel Fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula canggih berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.
Allah, Pak.